Dinas Lingkungan Hidup Pamarentah Kabupaten Sumedang, Dukun Gawe Jeng BBWS Cimanuk Cisanggarung lebah memeres runtah anu ngalalanya di sabudeureun Situ Jati Gede anu pernahnya di Kecamatan Wadul Kabupaten Sumedang. Dina amprona eta prak-prakan ngangkutan runtah di Situ Jati Gede teh ditargetkeun pungkas jero sapoe. Bari ngagunakeun alat berat ti BBWS Cimanuk Cisanggarung, runtah anu ngagugunung di sabudeureun Situ Jati Gede anu pernahna di Blok Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang antukna dibeberes turta diangkutan ku petugas. Eta runtah teh dibeberes sarta diangkutan ku pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, satas nyorang koordinasi jeung pihak Satker Situ Jati Gede. Dinamprona eta runtah diangkut ka tempat pembuangan akhir sampah di Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Ya, sangat mengganggu, Pak, karena ini menimbulkan penyakit yang mengakibatkan banyak masalah seperti DBD, seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ada respon dari kabupaten, dari Satker, atau dari BBWS. Tapi pengen saya jangan sekali aja gitu hari ini, karena kedepannya bakal begini terus gitu. Prak-prakan memeres runtah di Situ Jati Gede teh ditargetkeun bakal pungkas jero sapoe. Ari pikeun jangka panjang, pamarentah Kabupaten Sumedang ngageuing pihak Satker Turta BBWS keur masang jaring di Walungan Cimanuk sangkan runtah anu kabawa palid ku cai Walungan moal tepi ka ngagunduk deui di Situ Jati Gede. Diki Guntara, Bandung TV.